Dalam pada itu, kerajaan akan terus mempertahankan kepentingan 85% rakyat dalam pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 yang dicadangkan pada pertengahan tahun depan. Perdana Menteri berkata hanya golongan T15 serta warga asing bakal dikenakan harga pasaran tanpa subsidi yang dilihat sebagai langkah wajar. Tapi yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jaguh T15 seperti yang disuarakan banyak macam-macam pembangkang. Wajar kita kenakan bayaran semasa ikut pasaran kepada golongan mahkaya dan golongan teratas. Itu pun tak boleh.